Innalladzina amanu wa amilussolihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Makasih ya Wei sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Siapa yang bisa tak kasih? Siapa? Siapa yang mau? Siapa bisa baca? Terus biar lebih semangat, yang udah dapat jangan ya. Hadiahnya ada, hadiahnya siapa? Siapa ini? Hah? Ah iya yang Inang. Jadi kita bakal kasih hadiah juga buat yang hafal surat pendek. Buat anak-anak. Oke, siap. Namanya siapa? Dina Angelia. Dina kelas berapa? Kelas 5. Dina mau baca surat apa? Makin panjang makin besar hadiahnya. Kalau salah enggak dapat diganti sama yang bisa. Al-Kafirun. Oh, boleh. Abang juga tahu. Pegang. Jangan lupa bismillah. Semua mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidu ma abadtum, wa la antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Cocok dikasih hadiah? Cocok, masya Allah. Siapa tadi namanya? Dina Angelia. Dina, besar nanti mau jadi apa? Dokter. Pengen jadi dokter, masya Allah. Ya, tapi Al-Qurannya tetap dihafal ya, sayangnya. Walaupun jadi dokter, tapi harus banyak hafalan juga Al-Quran ya. Cinta Al-Quran biar lebih berkah hadiah. Apa rezekinya, masya Allah. Ini ada sedikit hadiah dari abang. Gak banyak, tetapi biar bisa jadi kenang-kenangan. Satu. Oke, siap. Udah cukup. Terima kasih. Oke. Terus ada lagi enggak? Yang bisa. Ini yang bisa baca surat pendek anak-anak. Tadi ibu-ibu kan? Ibu-ibu. Yang berani maju ke depan. Ayo. Yang pokoknya yang berani, yang bisa baca surat pendek tak kasih. Siapa namanya? Pegang. Nabila Mawadah. Masya Allah. Kelas berapa sekarang? Biar nampak di YouTube abang nanti tengok tuh. Oh, kelas 6, Nabila ya? Nabila kelas 6. Nabila hafal surat pendek apa? Waduha. Waduha, hafal. Masya Allah, tadi ibu hafal, anak-anak hafal. Sini sayangku. Sini. Oke, Nabila sudah siap? Kalau salah, kita tidak kasih. Kalau benar, kita kasih. Ya, oke, siap. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Waduha walaili idha saja ma wadda'ka rabbuka wa ma kala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'atika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemana? Yang dengar, benar enggak nih? Ya, benar. Benar, masya Allah. Oke. Nabila kelas 6 ya? Udah hafal ya, bagus. Kira-kira Nabila hafal ayat pendek ada berapa? 30. Waduh, 30 ayat pendek? Masya Allah. Oh, betul 30. Satu lagi surat apa? Surat? Watini. Jangan Watini, abang juga tahu itu. Yang lain? Bisma Rabbikal A'la. Al-Baina. Tapi katanya 30 dia hafal. Al-Baina. Hah? Al-Waqiyah? Al-Baina. Hah? Gak bisa, cuma itu aja ya. Masya Allah, ya udah gak apa-apa, dapat juga ya. Mana mamaknya? Mamaknya yang mana? Oh, masya Allah. Ini mamaknya yang rawat abang dulu.
waktu kecil lu, waktu bandel-bandel dipukul-pukul. Ini ada ayah sedikit ya. Oke, Nabila, bilang dulu, makasih. Terima kasih. Oke, wak geng. Oke, siap, salam, Masya Allah. Oke, ada lagi enggak? Anak-anak nih, anak-anak yang mau. Oke, siap, boleh, boleh, nih. Coba, maju di sini, kiri di sini. Namanya siapa? Aski Alfami. Aski Alfami. Aski Alfami, Aski Alfami. Kelas berapa? 3. Kelas 3, Masya Allah. Alfami, nanti besar mau jadi apa? Hafiz. Oh, Masya Allah, ini bagus nih. Kalau Hafiz berarti banyak bacanya ya. Jadi kira-kira surat pendek yang mau Alfami bacakan apa? Alhamdulillah takasur. Boleh, boleh, boleh. Nah, lain daripada yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dengar, coba lihat, disimak, benar enggak? Kalau benar kita kasih hadiah, kalau enggak benar enggak dikasih hadiah ya. Ya, oke. Coba. Coba mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunna aynal yaqin summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Masya Allah, benar enggak? Benar, benar. Kalau tambah satu lagi, abang tambah hadiahnya. Albaina. Suratnya apa? Albaina. Jadi kalau cita-citanya mau jadi hafiz Quran, kira-kira udah berapa ayat pendek yang Aski udah hafal? Biar kawan-kawan sebaya Afi ini pada ikut apa? Ikut adik juga. Ada berapa ayat pendek yang ada hafal? Ih, berapa? 20. Udah hafal 20. Serius, serius. Yang paling panjang surat apa? Albaina. Albaina, hafal. Kalau hafal abang kasih enggak 20.000, 50.000 abang kasih. Karena yang tadi udah bisa ya. Coba kita dengar yang terakhir nih dia ya. Kira-kira dia bisa atau enggak? Surat apa tadi? Albaina. Albaina. Oke, Aski silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayina rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'at umul bayyinah wa ma umiru illa liya'budu Allah muhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah dawadhalika dinul qayyimah innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina min nari jahannam qa'idina fiha abada radiyallahu abada innal ladina amanu wamilussalihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khasyiya rabbah sadaqallahu al-adhim. Masya Allah, benar enggak? Oke, tepuk tangan buat Aski. Siap, cukup. Dia banyak kali, udah 20 ayat pendek, nanti suruh baca semua pens kita ke dia semua nanti.
Oke, ini Aski ya. Hadiah dari Abang. Ya. Kasih Om. Makasih. Oke, siap. Ini yang terakhir aja, biar jangan terlalu lama. Ada enggak lagi anak-anak yang bisa baca ayat pendek? Mau? Bisa? Bisa? Hah? Sekarang siapapun boleh dapat hadiah. Ini yang terakhir ya. Jawab siapa yang bisa ke depan aja. Siapa aja boleh. Siapa yang bisa sebutkan rukun Islam ada berapa dan rukun imam ada berapa, maju ke depan, ku kasih hadiahnya.